Assalamualaikum baby semua. Okey, aduh, terlupa nak rakam lah sekarang ni. Saya tengah nak test RFID. Okey, dah pasang beberapa dekat seminggu lebih tu lah, tapi tak cuba-cuba lagi. So malam ni rencana dengan Abang Ipah, masa dia baru pasang tadi, dah daftar juga, lepas tu baru boleh nak pasang, baru pasang tadi. So kita orang kan ni nak try keberkesanan RFID. Jadi kita akan jalan daripada, kita akan pergi ke area Duke Star Park. So dari Star Park ni Duke tu, kita akan masuk naik pergi ke, sambil tu kita akan cuba ke laluan baru, laluan baru dekat area, area keluar kawasan Semaju laluan, apa highway apa, suka dia lah. Okay, so now kita test dulu, kita tengok keberkesanannya RFID. Sebab nak tunjuk tak boleh, dia tengah-tengah drive ni, malah nak keluar kena angkat handphone ni. Sebab kalau ikutkan kepada pasal dia terpasang, sebab ada orang cakap jangan pasang dekat tempat tinted, takut dia tak nampak, tak dibaca. Sebab saya dah terpasang dekat tempat tinted, tapi tak apalah, kita tengok lah macam mana. Harap-harap berhasil lah, berjaya. Okay, jadi sekarang ni kita dalam menuju ke destinasi. Semoga tembak juga tak singgu saya melalui IC, pakai IC punya card. So jadi tak singgu untuk standby kemungkinan. Kalau anda kata dia tak boleh baca, kita tukar, kita pakai tak singgu. Jalan ke ni? Dah malam pun kita dah parking sini. Macam mana ye, over. Okay,
banyak. Kita nak cuba RFID, 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 RFID. Baca ni malam bukan siang. Kita pasang waktu malam, kita jalan try waktu malam sebab tinted. Alhamdulillah dia boleh baca dan dia buka tadi, korang dah nampak dia buka. So okay, now kita akan try, kita tak ni, kita cuba masuk highway yang baru siap, highway suka tu. Dan dia pula macam mana cakap, katanya kena juga, kena juga lalu dia punya tol, tapi dia tak charge. Tapi tengok, harap-harap ada lah dia punya, pasal semua highway mesti dah sedia ada kan RFID tu. Jadi kita tengok sekarang ni. Tapi pasal dah boleh, maknanya sekarang ni tentang isu kalau tinted dia tak boleh baca, minta maaf, korang jangan percaya lah. Itu semua kisah dongeng. Setakat ni kita, nanti saya akan tunjuk macam ni tinted ni. Okay, tapi dia boleh baca, dia boleh buka tadi pintu, dia punya gate, dia hijau bagi laluan. Jadi dekat sini membuktikan yang RFID aku sukses. Dia boleh baca ni lah benda tu. Hebat lah, bagus lah. Senang lah. Aku nanya nak pasang ni masa nak gipok tadi. Tapi dah order dia tak sampai-sampai, lambat lah. Masa tu order lari Tashengo, so dia jadi lambat. Dia ada tol tu je, laluan ni dia ada tol. Jadi kalau aku lalu sini aku kena bayar tol. Kalau cumanya dia tak ada traffic light kalau aku nak balik rumah aku. So kalau aku lalu, sorry, kalau aku lalu rumah, nak balik rumah aku, aku lalu ni, aku kena U-turn je. Kalau aku lalu bawah akan ada traffic light. Wow. Okay, dia cuma buka antara Duke dengan dia je lah dia buka. Okay. Alright, faham.
ni dia buka sampai ke highway MRR2 kalau jalan ni. So kalau kau lalu ni, aku cakap terang, bila macam ni aku rasa macam dekat Sihatan Mas, Jalan Duta Sihatan Mas yang tu lah, Mun Kiara. Aku tak rasa macam dekat Kawasan Maju tu. Serius, aku tak rasa masuk Kawasan Maju. Padahal Kawasan Maju ni bila lalu sini dia jadi macam itulah, Sihatan Mas, Mun Kiara. Lalu lah, tak payah cerita lah. Hari-hari lalu jalan ni.
dah tak kisah sangat dah jalan ni. Kan? Now, tak tahu pula dia nak lalu mana lagi. Ke dia nak patah balik lalu lagi jalan tu. Okay. Tunjukkan korang titik tu macam mana. Sebab kereta ni tak apa-apa nampak, tak apa nampak. Macam tak ada beza tak. Kereta ni kalau siang beza lah. Sama titik ni memang gelap, memang tahan gila. Tak tahu apa lama lah titik ni, tapi memang tahan gila. Memang matahari tu takkan kalau tak nampak matahari tu, tapi memang dia betul-betul menghalang sinar matahari tu. Gila bapak lah. Absolut lah. Kita ni lama gila. Dia tak macam tinted yang kalau tengok cermin ni, cermin yang sedang memandang jalan raya ni. Full set ni dulu aku rasa tak sampai setahun kot tinted ni buat. Tapi murah lah tinted ni, dalam 200 lebih tu, 300 lah. Masalah murah tu lah. Padahal gelap tu, gelap gila. Bukanlah gelap tu macam mana. Aku sampai ingat lampu kereta aku problem. Aku cakap bateri aku baru beli tu, baru ganti siut. Takkan lampu dah malap. Tengok lampu aku malap. Masa malam kan, aku keluar tengok terang. Dia aku masuk balik kereta, lampu ni main-main ke dengan aku kan. Pakar betul, aku dah gegam gila dengan orang tak. Rupanya baru aku teringat aku tinted. Aku terlupa padahal baru, dah baru pasang. Betul tu hari-hari lepas kereta pasang malam tu aku terus abang ipar aku hantar kereta. Aku pun start enjin gerak nak balik. Betul aku cakap asal lampu aku problem lah. Aku terlupa lepas aku baru tinted. Memang ui. Tapi itulah, sekejap lah, sekejap kan, aku dapat lah menikmati tinted tu sekejap. But now aku tengah fikir nak pasang balik, nak pasang balik tinted ke tak. Kadang-kadang rasa macam alas tu pasal tinted. Bukan apa, pasal tak, tak selalu pasal tinted ni senang kena tahan. Ya, senang kena tahan daripada tak pasal tinted. Senang tengok gelap kan, sesuatu sangat. Is how kerai dah. Oh, kerai dah. Oh, kau menggema-menggema semua.
Okay, now kita dekat mana sekarang ni? Okay, kita dekat area Bunga Raya. So kita akan back balik le. Kita balik layo. Okay. Nanti kita saya akan tunjukkan baki yang RFID tu saya pasang kat mana. Lepas tu kita akan tengok baki. Kita akan tengokkan baki sekali. Baki RFID. Ayuh betul. Tak ada perkataan yang lebih mudah di sini. Reef je. Reef. Dah. Tenang ni dah. Jalan. Bawa dia ni aku yang bayi paku ni. Aku malas ni. Bawa jalan kampung kotor. Padahal ni. Okey, kalau tidak jalan tadi ada keluk yang betul yang free tadi. Suka. Rasanya suka. Kan dalam ni. Kalau kau tengok ni atas tu jalan tu. Jalan tadi yang lalu ni. Atas ni. Okey. Dia patutnya dia punya keluar orang semaju ada dekat situ. Sorry, dekat sini. Sini keluar dia orang semaju. Alright. So, setel. Kita pulang. Tak boleh pak aku nanti dia akan terus balik rumah dia. Balik rumah ni, aku akan balik ke rumah. Okay. Sekali lagi dulu, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.